والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita masih bersama Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi yang mengumpulkan 42 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekarang kita telah sampai pada hadis yang ke-19, yaitu hadis yang berbicara tentang pokok-pokok daripada keyakinan. An Abil Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qal كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي قال احفظ الله تجده أمامك وتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Diriwayatkan dari Abu Al-Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, wahai ananda, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa ucapan. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau akan menemukan Allah ada di hadapanmu. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, jika semua umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan dapat mendatangkan manfaat kepadamu kecuali sebatas apa yang telah ditulis ataupun telah ditentukan bagimu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya jika semua umat berkumpul untuk memudaratkanmu, untuk membahayakanmu, maka mereka tidak akan dapat membahayakanmu kecuali dengan bahaya ataupun dengan kecelakaan yang telah ditetapkan bagimu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan derajat hadis hasanun sahih. Dan di riwayat lain selain daripada Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya ada di depanmu." Kenali Allah di saat senggang, maka Allah akan mengenalimu di saat susah atau di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang telah ditetapkan untuk luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu. Dan ketahuilah bahwa apa yang telah ditetapkan untuk menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa
kemenangan bersama kesabaran, kemudahan bersama kesulitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, di dalam sebuah syair dikatakan, "Kun ma'allah, tarallah ma'ak, watrukil kulla, wahadir tama'ak." Hendaklah engkau bersama Allah, maka engkau akan melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamamu. Dan tinggalkanlah segala sesuatu selain Allah, dan hati-hatilah dari ketamakanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dekat dari semua hambanya. Karena memang di antara salah satu asma ataupun nama-nama Allah adalah Al-Qarib, yaitu yang maha dekat. Akan tetapi, sang hambalah yang menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah selalu menghadap kepada hambanya, tetapi sang hambalah yang berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah selalu memanggil hambanya untuk mendekat kepadanya, tetapi sang hambalah yang berlari dan menjauh darinya. Artinya, jika sang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia pasti akan menemukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat darinya. Karena Allah memang tidak pernah menjauh dari hambanya, dan Allah tidak pernah menjauh, sehingga kita harus mencarinya di tempat yang jauh. Cukup seseorang apabila dia mau mendekatkan diri kepada Allah, ya, mau sampai kepada Allah, cukup dia mengarahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apabila hati seseorang telah tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemanapun dia mengarahkan wajahnya, maka dia akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'innama tuwallu fathamma wajhullah." Kemanapun kalian mengarahkan wajah kalian, maka di sana ada wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini menanamkan kepada kita keyakinan yang sempurna bahwa apa yang kita lihat berada di tangan makhluk, ya, manfaat atau mudarat, sebenarnya semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara tangan makhluk sebenarnya adalah tak lebih daripada bayangan daripada tangan kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana tidak mungkin seseorang mengarahkan apa yang ada di tangannya kecuali kepada arah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Karena semuanya di bawah kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah pelaku yang hakiki. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama." Bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Karena pelaku yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak seseorang pun yang dapat melakukan sesuatu kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila hati memahami hakikat ini, maka dia tidak akan pernah melihat banyak dan sedikit. Karena banyak dan sedikit itu ada di tangan yang satu, ada pada kendali yang satu. Maka takutlah kepada yang satu, dan jangan takut kepada yang banyak atau sedikit. Yang banyak apabila mau memberikan manfaat kepadamu, sebanyak apapun mereka, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatakan kun, tidak mengatakan jadikan, maka itu tidak akan terjadi. Begitu juga sebanyak apapun orang yang mau membahayakan, mau mencelakakan, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatakan kun, maka itu tidak akan terjadi. Karena kita ketahui bahwa kerajaan ini adalah kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan terjadi di dalam kerajaan Allah ini kecuali apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Oleh sebab itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita tentang keyakinan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul lan yusibana
illa ma kataballahu lana. Qul lan yusibana illa ma katabahullahu lana huwa maulana. Katakanlah bahwa tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tulis atau tetapkan bagi kami. Dan dialah yang memberikan pertolongan kepada kami. Pemirsa yang dimuliakan Allah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita ketenangan di dalam menjalani hidup ini. Tetapi tentu untuk mendapatkan keyakinan, kita harus mempunyai hati yang bersih. Dan cara untuk mendapatkan hati yang bersih adalah dengan banyak berzikir. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir hati akan menjadi tenang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.